Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2021 hari ini, beserta klasemen, top skor dan top assist, serta jadwal selanjutnya Liga 1 2021. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 hari ini, Kamis tanggal 10 Februari 2022. Persipura Jayapura harus puas bermain imbang 0-0 versus Persik Kediri. Barito Putra berhasil menang 2-1 versus PSIS Semarang. Arema FC harus puas bermain imbang 1-1 versus Persiraja Banda Aceh. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Arema FC dengan torehan 49 poin. Di peringkat kedua ada Bhayangkara FC dengan torehan 49 poin. Dan di peringkat ketiga ada Bali United dengan torehan 45 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Barito Putra dengan torehan 19 poin, Persela Lamongan dengan 18 poin, dan ada Persiraja Banda Aceh dengan torehan 12 poin, bos. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Iljas Pasojevic dari Bali United dengan torehan 16 gol dan disusul oleh Yusuf Ejajari dari Persik Kediri dengan torehan 14 gol, bos. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Taisei Marukawa dari Persebaya Surabaya dengan torehan 7 asis, serta dari Riko Simanjuntak dari Persija Jakarta dengan torehan 7 asis, bos. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2021-2022.